Laksanakan sholat id jam 7.30 pagi. Kita sudah mulai dan jemaah kita harapkan jam 7 sudah berkumpul di sini, dan pelaksanaan sholat id dilaksanakan besoknya. Yang kita percayakan sebagai khatib dan imamnya adalah insyaallah kalau tidak ada halangan Bapak Haji Sunario SAG. Dan sesuai daripada apa yang disampaikan Bapak Bupati tadinya, yaitu berupa penyerahan untuk jemaah satu ekor lembu yang lebih kurang berkisar berat 120 kg akan kita potong selesai sholat id berkisar jam 10 lah mulai pemotongan sudah kita laksanakan. Dan itu nanti daging yang lembu ini ataupun kurban yang lainnya kita gabung semua, dan itu kita distribusikan kepada jemaah yang ada di jemaah kota Sidikalang. Jadi kami kira itulah sebagai apa yang Bapak tanyakan kepada kami dalam hal penyerahan seekor lembu yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadinya. Untuk saat ini Pak sudah berapa lembu atau kambing yang Kalau yang sudah masuk yang terdaftar sama kita, lembu sudah ada 5 ekor dan kambing. Biasanya kalau kambing ini begitu jemaah datang di situ dibawa kambingnya. Dia itulah seninya dan kemeriahan Idul Fitri ini, dia sambil beranjak ke lokasi masjid sambil membawa apa itu menarik kurban apa kambingnya. Jadi besok kepastiannya besoklah kalau kambing. Kalau lembu untuk sementara ini ada 5 sudah untuk kita potong besok dan kita distribusikan untuk kepada jemaah. Dengan kita dengan siapa dan apa posisi dan kita Pak? Kita nama saya Samudin Banorea sebagai bendahara dan sekaligus panitia kurban di Masjid Agung ini. Bendahara BKM Masjid Agung. Ayo.